kita coba cari makan ya, tapi memang sini semua pedas, tidak ada yang berkuah. Ini semuanya enggak menunya ada ini aja sampai pagi sampai sore. Ya, ini teman-teman ini di food court di MOB ya teman-teman. Kita nyari yang pas banget buat sore ini yang berkuah panas gitu ya, kita cari dulu ya sambil keliling. Nanti pas aku makan kita akan review lagi, oke? Nah kayak gini ya teman-teman, ini sop buntutnya. Nah ini ada apinya, apinya udah barusan habis ya. Nah ini kayak gini ya. Itu gak tau rasanya, karena terasa sih emang daging banyak. Ini bukan tipe yang berlemak ya. Enak kayak ini. Oke. Okay. Ini rasanya hampir mirip kayak bakso gitu ya. Ya namanya sop ya, tapi emang beda ya. Ada nasinya kayak gini. Ini ada jeruknya, ini ada sambal. Gak tau ini sambal apa. Ini sambal. Ini sama cuma cabai aja ya. Ini ada sebetulnya cuman bedanya ini ada sayurnya dikit. Nah, nanti kita coba pas ada pas dagingnya ya. Ini menurutku dagingnya banyak ya. Nol buntut ya. Terus nggak ada lemak ya kok? Bisa lemak lemak kayak gitu nggak? Kita makan sebut aja. Kayaknya berat. Nggak bisa makan kalau nasi lu basah. Jadi makan deh. Kalau nasi yang pulen ya nggak terlalu keras juga nggak terlalu lembek. Enak. Kalau enak. Ini memang disediakan tempat cuci tangan. Sorry. Dan yang terakhir ini nggak bisa pakai sendok, pakai batu pun nggak bisa. Karena pakainya gini, perlu tata ya, dia pakai tangan ya. Jangan sampai lengahnya. Mantap. Sudah tinggal tulangnya, makan, terus selamat, 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 sel